Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih? Jangan macam-macam sama perempuan. Ente dari kemarin belum lapor sama sekali. Maksud saya itu lapornya itu bareng sama Tigor gitu. Tigor belum ada. Yeah, gua tunggu. Pokoknya ente kagak boleh ngejemur pakaian dalam lagi di depan rumah ini. Hah? Bikin malu aja. Oh iya, kalau begitu nanti tak pindahnya saja ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Awas lo. Iya. Ngomong-ngomong si RT Salmili kemana ya? Rasanya kok kurang serak gitu kalau kita main kartu cuma bertiga. Iya. Bisa aja dikurung. Nah, itu. Wah. Panjang umurnya ya. Baru diomongin orang udah nongol. Anak gajah terperangkap rantai di sudut kali. Artinya? Kenapa wajah Pak RT kusut sekali? Gimana gua kagak kusut? Masa ada orang baru datang ke komplek ini kagak lapor sama gue? Iya. Ntar kalau ada apa-apa, gue juga yang kena sebagai RT. Emangnya siapa Pak RT? Keluarganya si Tigor. Berarti bule sama paleku belum lapor ya sama Pak RT? Aduh maaf Pak RT ya, nanti biar aku ajak ke rumah Pak RT ya. Ayo sekarang kita main kartu dulu ya. Iya ya. Alah. Mau kemana deh Preti? Mau kerja bang? Boleh ya, saya antar. Saya antar sampai ke depan ya. Lari-lari si anak itik. Kerawa basahi bulu. Artinya Jal? Dek Preti yang cantik, boleh Ambo temani dulu? Boleh aja. Tapi udah gak takut nanti kalau ketahuan istrinya. Ambo rela dimarahi siapa saja. Tapi saya. Apalagi juga aku. Bapak-bapak mau merayu Mbak Preti ya? Tidak usah, jangan duduk sembarangan dong. Justru Dek Preti yang goda-goda kita-kita ini. Oh, iya. Untung kitanya kuat. Untung saja kita ini suami-suami yang setia sama istri. Ah, iya. Oh, begitu. Iya. Selamat jaga kita, Us. Ajar banget ya, kagak punya sopan santun. Masa iya ngejemur dalaman depan rumah gue? Woi! Siapa yang ngejemur dalaman depan rumah gue? Woi, ngaku! Maaf, Bu. Saya. Kenapa Bapak ngejemurnya di depan rumah gue? Jadi begini loh, tadi ini sebenarnya tak jemur di depannya rumahnya Tigor. Tapi Pak RT kelihatannya kagum. Makanya dipaksa suruh pindah sini. Oh, jadi maksud Bapak laki gue yang nyuruh Bapak ngejemur depan rumah gue? Iya. Gile bener. Kenapa jadi kagak waras sih Sarmili? Aduh. Malah ini dapat ditolak, untung ini dapat diraih. Iya, kita udah kejar-kejar Dek Preti, enggak taunya orangnya keburu naik taksi. Ini gara-gara Kidaus. Wah, kalau bini gua kagak ada, Kidaus udah gua pecat jadi satpam. Kita memang sial. Hari ini kegiatan kita cuma main kartu. Sudah bagi, sudah cepet. Udah bagi, lama banget. Itu, kok bertiga yo? Tigor! Ada apa bule? Aku lagi sibuk. Lagi sibuk? Oh, sudah berani sama saya ya? Sudah berani? Sekarang ini kamu harus ke pasar, nih. Aduh, tapi bule. Ayo, masih membantah kamu? Iya. Masih membantah? Iya. Saya sendiri juga. Ternyata si Tigor lebih parah dari kita-kita.
Kenapa lu pada manyun begitu? Udah kayak dompet tanggung bulan lo. Kenapa diam? Ketawa lagi, ketawa. Ketawa yang kenceng sana. Ketawa, ketawa gua bilang. Nah, kenapa sih, Ma? Datang-datang langsung sewot aja. Eh, gua sewot nanti bukannya tiba-tiba ya, tapi udah dari tadi, tahu? Lagian lu sih kagak ada otaknya. Pakai nyuruh orang jemur pakaian dalam depan pintu segala. Hah? Kemana otaknya kagak ada pikiran? Lu pulang, lu pulang. Pulang, Sarno. Iya, iya, mama. Baru pulang belanja, Bang Tigal? Iya. Mbak Preti, boleh saya ngomong sebentar ya? Mendingan ngomongnya nanti aja. Sekarang Bang Tigal bawa pulang aja dulu belanjaannya. Bah, soal belanjaan ini? Gampang, nggak ada masalah. Om Tigal, Tante Preti. Tante Preti, Om Tigal. Sini. Ada apa sih, Om Tigal? Om Tigor minta tolong ya, tolong bawakan ini ke rumah ya. Nih. Tigor, Tigor, Tigor. Sudah. Onde mande, rupanya ada Mbak Preti di sini. Dek Preti, gimana kalau kita ngobrol di pos ronda? Eh, Monyong! Faisal, mau dibawa kemana calon istriku, ha? Hei! Assalamualaikum! Assalamualaikum! Loh, ada apa nih anak-anak? Bu, ini ada titipan belanja dari Om Tigor. Makasih ya. Tapi, Om Tigornya mana? Bang. Ah, anak. Nih, satu-satu. Nah, ya. Om Tigornya mana sekarang? Itu di pos ronda lagi pacaran. Apa? Pacaran? Kalian lihat Om Karyo enggak? Nih, bagi-bagi. Iya. Di mana Om Karyonya? Tuh, di pos ronda. Di pos ronda ya. Nanti kau juga di sana. Di mana nih kok enggak ada nih? Sudahlah, bule. Nanti kan kalau lapar juga ke sini, kita makan saja sekarang. Sudah lapar kali aku ini. Iya, kalau palingmu lapar, kalau enggak malah main di tempat janda di depan rumahmu itu. Ya terpaksa bule kawin lagi lah. Apa? Kamu ngomong apa? Kok bisa ngomong gitu, he? Iya, bule. Dicari palingmu. Kita makan bareng. Cepat. Loh, Pak? Kamu dari mana? Saya cari kok nggak ada? Kamar mandi. Udah, ya. Makan. Nanti dulu. Sekarang, cari Tigor. Nanti makan bareng-bareng. Nanti kan juga pulang sendiri, toh. Sudah, jangan bantah. Cari Tigor. Cepat. Wah, kayak ikut penjajah. Dasar. Sebentar. Bang Tigor. Masuk. Iya. Ada apa ya? Anu, aku disuruh bule cari palingku di sini. Ada nggak tidak di sini dia? Oh, nggak ada tuh Bang Tigor. Saya nggak ada lihat. Syukurlah. Kalau begitu aku cari kos aja ya. Sekalian aku curhat.
Curhat soal apa, Bang? Soal diriku yang tersisa sama Pak Le dan buleku itu. Masa aku sambil tidur segala diatur-atur sama mereka? Kan kalau begini mendingan si Welas tidak usah pulang kampung saja. Sabar ya, Bang Tigor ya. Iya. Sabar ya. Dipanggil bulekmu. Suruh cepat pulang. Iya, Pak Le. Cepat duit ngapa sih? Anak segede itu enggak punya intelijensi yang tinggi. Saya itu kadang-kadang heran loh, Jeng. Enggak ketemu, kebayang ketemu, setelah ketemu itu kok wajahmu itu terbayang-bayang selalu kalau aku waktu mau bubuk. Iya. Itu bukan kemauan saya loh, tapi memang kenyataannya begitu. Dulu saya tuh artis loh, malah pernah jadi koper boy. Tapi ya gara-gara dapat pitekan tropus erectus itu. Apa itu? Manusia purba itu. Istri saya itu. Wah, ini apa? Suasananya di rumah nggak tenang. Pokoknya hidupnya kayak dijajah lah. Nah, kebetulan setelah saya lihat Jeng Preti, kok ada timbul harapan. Dan anehnya Jeng, kan belum tahu toh. Jeng Preti itu selalu terbayang-bayang. Apalagi kalau saya mau bubuk. Bener ini nggak bohong. Iya, tapi kan nggak baik Pak De kalau menjelek-jelekan istri sendiri. Mbok jangan panggil aku Pak De, kan nggak mesra toh. Lagi pula siapa yang jelek-jelekin toh. Wong istri saya itu memang super jelek kok. Nggak usah takut, tenang, ada Mas Marwoto. Kalau sampai dia marah, langsung tak pulangan ke habitatnya. Jadi begitu ya, pinter ngomongnya sekarang. Berani-beraninya kamu menghina aku. Dulu bagaimana kamu dapat aku rayunya? Aduh, Dinda, kamu sebetulnya wajahnya mirip Krisdayanti. Tapi sekarang kok begitu? Memang mirip Krisdayanti. Kalau enggak percaya, tanyalah orang-orang buta itu. Loh, berarti kan kamu menghina aku? Berani kamu sama kain saya? Berani? Bu, berani sama saya? Kalau ini bukan Krisdayanti, Bu. Ini namanya Kris John, Bu. Apa? Gila kamu ya, apa kesan Kris John apa? Ya elah, gua kagak nyangka. Nasib lu, Gor. Iya ya, gak nyangka. Ternyata setelah ditinggal si Welas melahirkan, hidupnya semakin merana, bukannya seneng. Jalan ke Bogor naik kereta api. Artinya, San? Hidup Bang Tigor merana sekali. Iya, aku juga bingung. Ternyata bulinya si Welas itu lebih kejam daripada Bu RT. Kenapa kalian pada bengong? Macam dia setan saja. Iya. Wasa saya kayak setan. Iya. Bule yang paling cantik. Ada apa rupanya? Nggak sah diomongin. Semua orang itu sudah tahu bahwa saya yang paling cantik. Iya. Ayo pulang. Pulang. Pulang nggak? Iya. Pulang. Iya. Dah. Pokoknya kalian ini harus tidur di sini. Nggak bisa, aku tidur di sini. Kenapa kok nggak bisa? Tidur itu kan tinggal merem. Gini, merem, sedah tidur. Pokoknya tidur di sini. Hei, kong, jangan banyak gerak nih, telet. Kecekek ini, sini. Balik kecekek ini. Aku dipingit-pingit, balik. Kamu minta tas masak satu lagi sama bule ke sana. Hei. Balik, ini apaan ini? Ya tadi ya, air kencing saya sendiri. Aduh! Ah.
Aduh, mumpung ke kantor agak siangan, enakan tidur lagi, lebih damai. Aja, tahu orang lagi tidur juga, udah gede ke sekolah masih bisa dianterin, dasar manja. Oh, Carla, kok belum berangkat sekolah, entar telat lo sayang, hah? Abisnya papi nggak mau dibangunin sih Mi, makanya hari ini Carla nggak sekolah aja. Udah, tunggu bentar sayang ya. Bentar ya. Iya, iya, iya. Aku antar Carla ke sekolah, tapi aku ganti baju dulu ya. Nggak usah. Ntar Carla telat ke sekolah. Udah Carla, yuk. Papi antar ke sekolah, yuk. Carla nggak mau sekolah. Kok nggak mau sekolah sih, nak? Tuh kan, gara-gara lu jadi Carla nggak mau sekolah. Yaudah, Papi minta maaf. Yuk, sekarang ke sekolah, yuk. Tapi digendong. Iya, Papi gendong. Bentar. Dasar orang ini. Abang dihukum loh, kok malah enak-enak tidur. Woi. Hai. Bangun! Oh, Bangun! Benjin! Selamat pagi, Dep Reti. Pagi, Mas Karyo. Pagi, Carla. Mau bareng sama kita enggak? Enggak usah deh, Mas. Oh, bareng sama kita aja. Nanti Dep Reti aku ajakin sarapan di restoran depan komplek kita itu. Iya, Dep Reti. Mendingan sama saya aja. Ntar abis jalan-jalan, terus kita belanja deh di mall. Makasih, Pak RT. Yuk, jalan yuk. Ya elah yo yo, zaman modern masih takut sama bini. Yo, sekali-sekali bini lawan yo, contoh di gue. Ampun ma, kamu jangan salah paham dulu ma. Apa? Ah, pulang lu. Cuma bercanda. Pulang, kan, pulang gue bilang pulang. Si bentar lagi kan Bulip pasti menyuruh aku pergi ke pasar. Sekalian aku bisa ketemu sama Tak bilangin Bulipmu. Kamu mesti mau ketemu Jempreti toh. Wah, siapa yang mau ketemu sama Preti? Aku kan tadi bilang cuma pergi ke pasar. Bohong, kamu kepengen ketemu Jempreti. Aku mau pergi ke pasar. Jangan bohong. Iya. Jangan bertengkar. Aku sudah ke pasar. Tapi hari ini aku mau pergi ke mall. Maka dari itu kamu berdua jaga rumah di depan. Oke? Aduh bule, aku jaga di dalam rumah saja ya. Masih enggak, ayo. Di luar, jaga rumah di luar. Berdua, ayo cepat. Ayo, sas. Di dalam aja. Ayo, toh, nurut. Yang badannya gede itu. Pokoknya semua, berdua. Wah.
Awas kalau bantah. Nah, ini kalian berdua jaga rumah, tapi jangan bertengkar, ya. Aku mau pergi ke mall, oke? Okay? Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita nggak ngasih?